melaksanakan penyambutan satu pohon pawai obor. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Pawai obor ini datang kepada panitia penyelenggara. Pawai obor ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, Pemerintah Nagori Bandar Masilam II, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, menggelar pawai obor dan doa bersama serta berbagai perlombaan Islami. Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Pawai obor yang diikuti lebih dari 700 peserta dari anak-anak sampai orang dewasa, dilepas oleh Pangulu Bandar Masilam II Muhammad Nasir. Dengan rute dari depan Musola Tolibul Muskim dilanjutkan berkeliling Nagori dan kembali finis di Sekolah Dasar Bandar Masilam II. Solawat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdengar saat pawai obor itu dilaksanakan, menunjukkan rasa syukur menyambut Tahun Baru Islam. Para peserta pawai obor juga mendapatkan lucky draw dengan berbagai macam hadiah. Sedangkan perlombaan Islami serta tausiah dengan penceramah Ustadz dari Kabupaten Batubara akan digelar pada Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Pantauan awak media ini di lokasi, kegiatan pawai obor itu dikawal secara langsung oleh personil Polsek Perdagangan dan personil dan Ramil 06 Perdagangan. Semoga kegiatan ini dapat menjalin silaturahmi antar warga, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkap Pangulu Nagori Bandar Masilam II, Muhammad Nasir, yang juga merupakan Wakil Ketua Karang Taruna Kecamatan Bandar Masilam kepada awak media ini. Selamat malam Pak ya. Malam Pak. Ini kegiatan apa yang dilakukan ini Pak? Yaitu kegiatan 1 Muharram 1946 Hijriah. Apakah kegiatan ini baru ini dilaksanakan di sini Pak? Iya Pak, ini baru perdana sekali di Nagori Bandar Masilam II ini. Kami sangat bangga menjadi warga Bandar Masilam II ini. Sebelum kita memulai tanggapan Bapak tentang kegiatan ini Pak yang dibuat oleh kepala desa ini apa Pak? Ya, pengarahan dari salah satu dewan juri. Sangat apresiasi kepada Bapak Pangulu Nagori Bandar Masilam II kepada Bapak Muhammad Nasir karena yang begitu mendukung dan dalam acara ini ya, kami harapkan mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang positif untuk warga Nagori Bandar Masilam II. Selain kegiatan pawai obor ini, kegiatan apa lagi Pak? Selain pawai obor ini, besok pada hari Minggu tanggal 7 Juli pukul 8.00 kami akan mengadakan yaitu lomba. Yang pertama yaitu lomba Juskama tingkat SD dan SMP. Yang kedua yaitu lomba azan untuk anak laki-laki tingkat SD dan SMP. Dan selanjutnya lomba yaitu sholat jenazah yang satu grup 6 orang. Kalau malamnya ada kegiatan lagi, Pak? Begitu juga malamnya. Perlu kami sampaikan bahwasanya malamnya kita akan mengadakan yang namanya pertama santunan anak yatim pada setelah maghrib, ba'da maghrib sekaligus genduri Muharram. Dan setelah itu akan ada yaitu tausiah. Tausiah yang disampaikan oleh Bapak TV Perdana dari Kabupaten Batubara yang sengaja kita undang dari Kabupaten Batubara. Setelah itu kita akan memberikan hadiah kepada pemenang lomba sekaligus pengundian lucky draw bagi pemenang bagi yang beruntung mendapatkan kupon tadi akan diundi dan akan mendapat hadiah yang menarik. Harapannya Pak untuk kepala desa ini apa nih Pak? Harapannya untuk kami masyarakat Bandar Masilam II, kami meminta untuk kedepannya
kedepannya semoga terjadi yang seperti ini lagi gitu, dengan meriah, lebih meriah lagi. Itu harapan kami sebagai masyarakat Kabupaten Silam Dua. Terima kasih Pak ya. Selamat malam Bu. Selamat malam. Gimana tanggapan Ibu tentang kegiatan yang dibuat di Nagori Ibu ini? Insya Allah kali Pak, ini seumur hidup saya tinggal di Kabupaten Silam Dua baru ini pertama, perdana ini. Jadi kegiatan seperti ini baru ini dibuat Bu ya? Perdana untuk tahun baru Hijriah. Jadi ya, harapan Ibu kedepannya gimana nih Bu? Berlanjut dan kami berharap kami lebih sukses dengan tahun kami yang baru. Jadi tanggapan Ibu tentang kegiatan yang dibuat oleh kepala desa ini gimana gitu Bu? Kami sangat antusias, bangga, berikut bangga dan mudah-mudahan selanjutnya terus berjalan seperti ini. Berarti harapan Ibu agar dilakukan tiap tahunnya gitu Bu ya? Insya Allah. Makasih, kami siap membantu, kami siap berpartisipasi. Okay. Pada malam hari ini kami melaksanakan penyambutan bulan suci bulan Muharram 1446 Hijriah. Pada malam hari ini kami melaksanakan pawai obor sekaligus melaksanakan membaca selawat Nabi. Kemudian kami berkumpul di SD akan melaksanakan festival lagu kasidah. Berarti Pak, selain pawai obor ada juga kegiatan lain Pak ya? Begini Pak, acara kegiatan dilanjutkan besok. Besok direncanakan pembacaan ayat-ayat surah pendek, kemudian azan, kemudian sholat jenazah untuk tingkat SD dan SMP. Kemudian sore habis maghrib ada acara kenduri, kemudian dilanjut dengan tausiah menyantuni anak yatim dan sekaligus menyantuni anak yatim, dan terakhir membagikan hadiah kaki jerau. Jadi Pak, kegiatan ini bertujuan apa nih Pak? Yang pertama sekali kami pemerintah Nagori, masyarakat maujana dan tokoh agama bersilaturahmi untuk berkumpul bagaimana di tahun 1446 Hijriah ini, di satu Muharram ini lebih baik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kegiatan seperti ini akan dilakukan setiap tahunnya Pak? Insyaallah Pak. Mudah-mudahan akan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Dari Kecamatan Bandar Mas Silam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan, Taruna Global News TV mengabarkan. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam.